Akhir-akhir ini nama Jenderal Andika Perkasa menjadi sorotan publik hingga dirinya digadang-gadangkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Sosok keluarganya pun banyak membuat publik penasaran. Jarang tersorot media, ternyata anak Jenderal Andika Perkasa yang bernama Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendro Priyono memiliki profesi yang berbeda dari sang ayah. Berikut profil Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendro Priyono. Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendro Priyono yang sering disapa Alex adalah putra Jenderal Andika Perkasa yang berprofesi sebagai dokter. Alexander tidak mengikuti jejak ayah atau kakeknya dan memutuskan untuk bekerja sebagai dokter. Alexander adalah seorang dokter muda berprestasi lulusan Universitas Erlangga atau UNAIR Surabaya yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dalam karirnya, Alexander menangani beberapa kasus dan penanganannya dengan baik. Ia juga merupakan salah satu lulusan unggulan UNAIR dan berhasil menjadi dokter muda. Namanya semakin populer saat Alexander membantu penanganan kasus Santini Aprilia Manganan dalam operasi kasus hipospadia yang dialami Aprilia. Selain itu, ia juga terlibat dalam operasi korektif atau operasi untuk memastikan jenis kelamin serda Aprilia Manganan. Saat ini Alex sudah menikah dengan seorang wanita bernama Nisa Avina Pilar. Bukan sosok sembarangan, ternyata istri Alex adalah putri Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Setio Sularso. Alex dan Avina dikaruniai seorang putra bernama Arthur Ibrahim Perkasa Hendro Priyono. Putra pasangan Alex dan Avina ini menjadi cucu pertama Jenderal Andika Perkasa dan istrinya, Dia Erwiani alias Ibu Hetty. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.